Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mendengar kata Rajab, kita pasti akan teringat dengan bulan ketujuh dalam kalender Hijriah yang jatuh setelah Jumadil Akhir. Rajab jatuh sebelum bulan Sya'ban yang menandai telah dekatnya bulan Ramadan agar mengingatkan untuk puasa Ramadan. Adapun amalan-amalan di bulan Rajab yang memiliki keutamaan diantaranya adalah puasa. Puasa Rajab memiliki beberapa keutamaan yang dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang bernama Rajab. Warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu. Barang siapa yang berpuasa sehari dalam bulan Rajab, maka akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sungai itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasa pada hari pertama bulan Rajab menghapus dosa selama 3 tahun. Berpuasa pada hari kedua menghapus dosa selama 2 tahun. Dan berpuasa pada hari ketiga menghapus dosa selama 1 tahun. Kemudian untuk setiap harinya selama sebulan. Hadis riwayat Al-Khilal dalam Fadail Syahrur Rajab. Kemudian dalam waktu lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, berpuasa pada bulan apakah yang lebih baik selain bulan Ramadan ya Rasulullah? Beliau menjawab, berpuasalah pada bulan Allah, yakni bulan yang tuli. Dalam riwayat lain dikatakan bulan yang melimpah. Abu Ubaid berkata, maksudnya adalah bulan Rajab. Karena pada bulan itu Allah melimpahkan rahmatnya. Bulan ini dinamakan bulan yang tuli, karena Allah mengharamkan peperangan di dalamnya, sehingga tidak terdengar pertumpahan darah dan gemuruh suara perang. Diriwayatkan lagi dari Mujibah Al-Bahiliyah, dari ayahnya atau dari pamannya, bahwa ia, ayah atau pamannya itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pergi lagi. Selanjutnya ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi setelah 1 tahun. Tetapi hal ihwal keadaannya telah berubah. Ia lalu berkata, ya Rasulullah, apakah Tuhan tidak mengenal lagi kepada saya? Beliau bertanya, siapakah engkau? Ia menjawab, saya adalah Al-Bahili yang datang kepada Tuhan 1 tahun yang lalu. Beliau lalu bertanya, apakah yang menyebabkan perubahan dirimu, padahal engkau dahulu baik dalam keadaan tubuhmu? Ia menjawab, saya tidak pernah makan sesuap makanan sejak saya berpisah dengan Tuhan dahulu, melainkan di waktu malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, kalau begitu engkau telah menyiksa dirimu sendiri. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya,
Berpuasalah dalam bulan Syabar atau Ramadan, dan satu hari saja dalam bulan-bulan lainnya. Ia berkata, tambahkanlah itu untuk saya, sebab sesungguhnya saya masih ada kekuatan lebih dari itu. Beliau berkata, berpuasalah dua hari. Ia berkata kembali, tambahkanlah. Beliau berkata, berpuasalah tiga hari. Ia berkata, tambahkanlah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah bulan-bulan mulia, yaitu bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, dan tinggalkanlah. Berpuasalah di bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah. Berpuasalah di bulan-bulan mulia dan tinggalkanlah. Beliau berkata demikian dengan menunjukkan tiga buah jari-jarinya, lalu mengumpulkannya dan kemudian membukanya. Maksudnya, tiga hari puasa lalu tiga hari tidak berpuasa, dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah banyaknya hadis yang meriwayatkan tentang puasa di bulan Rajab yang merupakan salah satu dari bagian macam-macam puasa sunnah, sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Dari hadis-hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai keutamaan puasa Rajab. Yang pertama, melaksanakan puasa Rajab hukumnya sunnah. Yang termasuk sunnah adalah perkataannya, perbuatan dan tingkah laku Nabi, yang mana ketika kita mengerjakannya agar mendapatkan pahala, akan tetapi bagi yang tidak mengerjakannya tidak apa-apa. Jika dalam hati kita timbul rasa mencintai kepada Nabi, tentu tidak akan berat melakukan puasa sunnah beliau. Yang kedua, diberi minum oleh Allah dari sungai di surga. Pernah membayangkan bagaimana surga itu? Yang pasti keindahannya jauh lebih indah dari yang indah-indah di dunia. Pernah minum air sumur secara langsung? Pasti kesegarannya dan rasa manis yang sangat enak dan menyegarkan tubuh, apalagi air dari surga. Beberapa keutamaan yang kita dapatkan jika kita berpuasa Rajab. Subhanallah. Lalu yang ketiga, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala menghapus dosa yang kita dapat jika berpuasa Rajab berbeda-beda. Hari pertama, dosa kita akan diampuni selama 3 tahun. Pada hari kedua, selama 2 tahun. Dan pada hari ketiga, selama 1 tahun. Sedangkan pada hari-hari seterusnya, dihapus dosa dalam 1 bulan. Jadi kira-kira penghapusan dosa yang kita dapat adalah 8 tahun. Sungguh keutamaan yang bisa kita dapat dengan mudah. Memang kita tidak boleh menghitung pahala yang diberikan. Akan tetapi, jika kita menghitungnya untuk menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan sah-sah saja. Kemudian yang keempat, sama dengan berpuasa di bulan yang mulia. Bulan Rajab termasuk bulan yang mulia jika dirujukkan kepada hadis di atas. Maka ketika kita melakukan hal mulia atau puasa pada bulan yang mulia, insya Allah keutamaan dan kemuliaan besar akan kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah keutamaan-keutamaan berpuasa pada bulan Rajab. Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang puasa di bulan Rajab ini. Ada yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan tidak boleh. Masing-masing pendapat memiliki sumber yang menjadi pijakan yang kuat. Akan tetapi, tidak ada hadis sahih yang menyatakan bahwa puasa Rajab itu dilarang. Maka dari itu, sah-sah saja jika kita melakukan puasa Rajab dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menahan nafsu dari segala keburukan. Kita semua jangan khawatir. Apapun kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas,
lillahi ta'ala. Malaikat akan mencatat perbuatan kita sebagai amal yang soleh, yang kelak akan memberatkan timbangan kanan kita ketika di yaumul hisab. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.